Halo, selamat sore teman-teman. Apa kabar semua? Di mana saja Anda berada? Sehat-sehat selalu ya. Sore ini kita mau unboxing. Sebab tadi kita keluar, ini apa? Kita keluar buat rambut untuk Christmas. Jadi kita ada belanja sedikit. Tapi kakak juga ada kirim kasih kita barang, jadi kita unboxing ya sama-sama dengan yang saya beli tadi ya. Tidak tahu apa yang dia bagi, tapi terlalu banyak untuk makan saya 1 bulan atau 2 bulan. Jadi saya tidak perlu beli makanan, jadi kita unboxing dulu. Tadi aku beli apa? Beli nanas 1 biji. Di sini uang 2 ringgit 49 sen, sekitar 10.000. Oh, mungkin 8.000, 9.000 begitu kalau di Indonesia. Beli cili hijau, cabai hijau, beli cabai hijau 1 ringgit 10 sen. Di situ sekitar 3 ringgit 4 ringgit begitu. Oke, dan beli apel 6 biji 5 ringgit, sekitar 12 kali 12 17 ribu. Dan ini pisang ini aku mau goreng. Tapi nanti baru aku goreng. Tapi aku unboxing dulu. Aku simpan dulu. Dan saya beli juga tempe 2. Satu ini segitu. Dua ini 10.000. Oke. Saya buka dulu apa dia kasih. Oh, terlalu banyak. Ini makan untuk 1 bulan. Oh, ada ayam. Oh, ada ayam lagi. Oh my God. Ada ayam lagi. Oh, ada ikan sebesar ini. Kalau saya makan sendiri ya pasti saya bagi 2. Kalau mama masak harus bagi 2. Oke. Tahu harganya berapa? Harganya tidak ada hasil. Jadi, apa lagi? Oh, ini kayaknya ini tulang ayam, harganya 11 ringgit. Sekitar berapa ya? 3, 6, 9, 12, sekitar 40.000. ini tulang ayam saja. Oh my God, ini makanan orang kaya, itu mahal. Kalau kita mau beli di pasar di kedai-kedai yang di tepi jalan, tapi tahu itu bos, jadi mereka beli di tempat yang mahal. Ini
kepala ikan 6 ringgit 20 ini sekitar 22 ribu ini kepala ikan saya. Ini satu kantong lagi. Ini sudah siap. Dan ini sayur, ini labu Jepang. Labu Jepang. Jadi ini sayur sawi 3 ringgit lebih, berarti 10 ribu, sekitar 11 ribu di kampung sini. Dan ini sayur lagi, saya tidak tahu namanya apa. Sayur lagi. Ini kubis, ini sayur kol kesukaanku. Oh, ini ayam lagi. Ini ayam lagi 6 ringgit. Ini ayam lagi. Semua ayam. Ayam. Ini pun ayam lagi. Ini ayam lagi. Ini saya makan 2 bulan. Ayam lagi. Sayur kol kesukaanku lagi. Dan ini lobak, ini apa ya, wortel yang warna putih, di sini panggil lobak, harganya hampir 10 ribu. Ini masih sisa satu kantong, tidak tahu apa ini. Ceker ayam, ini ceker ayam, ini menghampiri 20 ribu ceker ayam saja kalau di sini. Ikan lagi harganya menghampiri 30 ribu. Oh my God. Ini apa? Ini mie apa? Saya tidak tahu. Apa ini? Fresh soy knot. Apa ini? Ini serupa mie Korea. Nanti aku coba ya, aku masak karena nanti aku kasih tunjuk. Ikut resepi aku. Oh, ini samosa. Ini boleh aku goreng ya, nanti aku goreng, nanti aku bagi tahu. Nanti kita goreng. Isi ikan saja. Isinya ikan saja. Hanya isinya ikan. Ini rezeki mengalir. Thank you God. Ini ikan salmon, ikan orang kaya. Ini ikan orang kaya, bukan bukan kaleng-kaleng kita dapat ikan begini ya. Mahal, bukan. Bukan tidak bisa beli, tapi mahal. Oke, sudah.
dari aku pisahkan ini dulu. Nggak tahu seberapa banyak aku dapat makan segini sini untuk makan. Saya pun tidak tahu makanan sebegini banyak saya harus makan. Saya pun tidak tahu, mungkin 1 bulan 2 bulan ini ikan juga besar besar, bukan kecil. Ini 2 ekor ini, saya pun tidak tahu masak apa. Nanti kita coba lihat biar di kawan punya resep, nanti kita ikut yang masak seperti apa yang kawan masak ya. Oke. Ya rasa. Kita sampai di sini dulu ya, nanti kita jumpa lagi di video seterusnya kalau saya masak ini semua. Saya pun tidak tahu memasak apa, tapi saya akan coba untuk masak sedap mungkin. makasih banyak. Kita sampai di sini ya, jumpa lagi di lain video ya. Thank you juga untuk kakak yang sudah membagikan saya makanan sebanyak ini. Mudah-mudahan rezekinya lancar. Amin. Amin. Semoga rezekinya lancar dan apapun yang dia inginkan semuanya akan tercapai. Amin. Oke, dadah. Bye-bye.